di Sabah. Bahwa daripada 23.718 km jalan persekutuan di Sabah, hanya 11.857 km ataupun 50% saja yang berturap berbanding dengan 81% berturap di Semenanjung dan 64% di Sarawak. Selain itu apabila kita melihat keadaan jalan-jalan persekutuan di Sabah, 307 km jalan berturap adalah dalam keadaan yang teruk dan 306 km sangat teruk dan tidak boleh lagi diselenggara ataupun unmaintainable. Kerja-kerja seperti resurfacing atau preservation treatment, minor rehabilitation dan minor dan major rehabilitation memerlukan peruntukan sejumlah 969 juta ringgit yaitu 228 juta ringgit resurfacing, 336 juta minor rehabilitation, dan 325 juta major rehabilitation. Terdapat dua jalan persekutuan desa bayang berkadaan demikian iaitu Jalan Telupid, Batu 32 dan Jalan Kelabakan Sepelut yang sudah diistiharkan oleh JKR Sabah sebagai jalan raya yang tidak lagi boleh diselenggara ataupun unmaintainable roads. Sebab struktur jalan-jalan ini sudah rosak teruk dan perlu dibina semula. Sepatunya Kementerian Kewangan berkeutamaan dalam pengagihan peruntukan pada dua batang jalan ini untuk pembinaan semula. Tuan pengurus, cuba bayangkan. Apabila JKR Sabah boleh apa apakah JKR Sabah boleh buat atau lakukan untuk menangani khususnya untuk memulihkan 617 km jalan persekutuan di Sabah pada tahun hadapan iaitu tahun 2021 dengan peruntukan hanya RM100 sahaja. Jika sekiranya JKR Sabah tidak berbuat apa-apa tentunya, jalan raya tersebut akan bertambah teruk dan mungkin juga langsung tidak boleh dilalui terutama sekiranya jalan kelabakan 10 dan jalan telupit batu 23. Besar kemungkinan kemelangan jalan raya di koridor jalan tersebut akan bertambah. Oleh karena keadaan sangat mendesak tersebut, maka saya minta supaya satu bilion daripada butiran lain-lain pembinaan di Semenanjung itu dipotong dan dipindahkan ke Sabah dan Sarawak. Barangkali juga Kementerian Keuangan akan menyatakan Sabah dan Sarawak sudah diberi peruntukan untuk package project Pen Borneo. Tetapi Tuan Pengurus, di sini saya ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahwa daripada 23 package project Pen yang tinggal, saya difahamkan hanya dua package yang telah disenaraikan untuk pelaksanaan tahun 2021 ataupun disenaraikan tetapi belum confirm oh atau dilaksana ataupun tidak. Tidak ada kepastian tidak ada komitmen. Selebihnya hanya 21 package yang langsung tidak diperlukan oleh Kementerian Keuangan. Tidak diluluskan. Sebab itu, janganlah coba-coba bangkitkan isu peruntukan proyek Penbonyo jika sekiranya tidak ada komitmen untuk melaksanakan dengan memberi peruntukan yang mencukupi dan pasti dilaksanakan. Jangan main umum sampai 100 kali, tetapi akhirnya tidak ada peruntukan yang diberikan.